jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Dalam karya-karya tulisannya, John Calvin tidak menggunakan istilah epistemologi secara langsung. Tetapi dalam karya-karyanya itu, John Calvin membahas mengenai epistemologi dan bahkan menjadi pembukaan penting dalam institusinya. Oleh karena itu, video ini mencoba menjabarkan mengenai epistemologi dalam pandangan Calvin. Namun, secara khusus tidak sampai pada pembahasan mengenai peran Roh Kudus. Bukan karena tidak melihat bahwa peran Roh Kudus sangat ditekankan oleh Calvin dalam kehidupan Kristen juga dalam epistemologi. Tetapi karena doktrin Roh Kudus dan hubungannya dengan epistemologi tidak cukup untuk dibahas dalam video ini. Sehingga video ini lebih fokus pada apa yang dibahas Calvin dalam bukunya Institutio. Epistemologi adalah suatu bagian dari filsafat yang membahas mengenai asal, sumber, dan batas dari pengetahuan, knowledge. Pertanyaan awal yang diajukan dalam epistemologi adalah apa yang harus ditambahkan pada kepercayaan sejati untuk mengubahnya menjadi pengetahuan? Secara umum ada dua jawaban, yaitu yang pertama, kualitas dari alasannya, dan yang kedua, kesaksian dari sumber terpercaya. Dalam kualitas alasannya dinyatakan bahwa sesuatu itu mungkin tidak terbukti dalam sejarah tapi mempunyai proposisi yang masuk akal. Dengan demikian dinyatakan bahwa akal kitalah yang menjadi sumber sejati dari pengetahuan kita. Akallah yang menganalisis, menilai, menerima, dan membangun proposisi-proposisi sehingga sesuatu itu menjadi hal yang patut kita pegang atau percayai. Kemampuan akal manusia menjadi hal yang ditekankan dan penting sekali dalam epistemologi ini. Sedangkan dalam kesaksian menuntut adanya faktor sejarah dan empirical investigation lainnya. Apabila sesuatu itu terjadi secara nyata dalam sejarah, maka fakta sejarah dan yang lainnya itu adalah sumber yang sejati bagi kita. Walaupun mungkin akal manusia sulit atau belum menjelaskan secara tuntas mengenai fakta sejarah tersebut, pandangan ini sama artinya dengan menekankan sarana yang olehnya pengetahuan sejati dibentuk dan dipercaya. Misalkan si A yang memang dapat dipercaya menyatakan bahwa keadaan suatu ruangan itu sangat panas. Maka ada yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang benar bahwa ruangan itu panas adalah kesaksian dari si A. Ada pula yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang benar adalah analisis-analisis lebih jauh lagi mengenai ruangan tersebut. Sebenarnya keduanya tetap menggunakan peran akal manusia. Hanya saja yang satu sangat menekankan kemampuan akal tersebut dan yang lainnya lebih menekankan testimoni yang ada. Salah satunya seperti fakta sejarah. Di antara kedua hal ini, yang lebih berkembang sampai sekarang adalah kualitas alasan. Dengan sedikit pembukaan mengenai epistemologi tersebut, sekarang kita memasuki pemikiran John Calvin. Apa pandangan John Calvin mengenai epistemologi? Awal dari institusionya dimulai dengan suatu pernyataan dari Calvin sebagai berikut. Hikmat kita terdiri dari dua bagian, pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri.
Tapi kedua hal ini saling berkaitan. Tidak mudah untuk menyatakan dari kedua ini yang mana yang pertama dan mengawali yang lainnya. Maka menurut Calvin, ada dua pengetahuan yang penting untuk kita ketahui, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri kita. Kedua hal ini saling terkait satu sama lain. Dan tidaklah mudah, bukan berarti tidak bisa, untuk menyatakan yang mana lebih dulu ada. Namun, ketika melihat efek dari masing-masing pengetahuan tersebut, John Calvin menyatakan memang lebih baik mengutamakan pengetahuan akan Allah. Pengetahuan itu seharusnya mengajar kita untuk takut dan hormat kepada Tuhan Allah, serta menjadi pembimbing kita dalam mengerti kebenaran Tuhan lebih dalam lagi. Hal yang kemungkinan besar membuat kita mampu untuk mencapai ini adalah dengan mengenal Tuhan sebagai langkah awal. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin melihat diri kita berdosa dan Dialah yang kudus. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaannya yang harus melakukan segala perintahnya. Jika kita lebih mengutamakan melihat kepada diri, maka kecenderungannya adalah kita akan menjadi semakin sombong karena kita adalah manusia berdosa. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita mengenal Allah, maka kita mengenal diri kita. Dan ketika kita mengenal diri kita, maka kita juga mengenal Allah. Kedua hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Tapi karena keberdosaan kita, maka adalah lebih baik kita mengutamakan pengenalan akan Allah yang kemudian membawa kita kepada pengenalan akan diri yang benar. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kedua pengenalan ini menjadi hal yang penting? Karena segala sesuatu dalam alam semesta ini memang berhubungan dengan Allah, dan pengetahuan inilah yang mendasari keseluruhan pengetahuan kita. Scott Olipin dalam Pengetahuan yang Utama dan Sederhana menyebut hal ini sebagai hubungan covenant antara pencipta dan ciptaannya. Ketika kita mengenal Allah, maka kita mengenal diri kita dengan benar dan juga seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, pengetahuan sejati apapun hanya dapat kita peroleh dalam Allah, Sang Pencipta. Dialah yang mampu menjelaskan kepada kita dengan sempurna mengenai segala hal dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, kita harus melihat kepada Dia, belajar melaluinya, dan bersyukur atas segala hal yang kita terima dari Dia. Dari manakah kita mendapatkan pengetahuan mengenai Allah? Pertama, in creation, dalam ciptaan, termasuk juga pada manusia. Calvin menyatakan pengetahuan ini ditanamkan dalam diri manusia, so-called sense of divinity. Karena kita adalah ciptaannya yang dicipta sebagai gambarnya. Selain sense of divinity, kita juga bisa mengenal Allah melalui alam semesta ini, karena seluruh alam semesta ini menyatakan Allah. Kedua, in the Word of God, dalam kitab suci, kita dapat mengenal Allah melalui Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis, dan juga melalui Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Melalui firman-Nya, kita dibawa lebih jelas lagi kepada pengenalan Allah yang sejati. Maka, kita tahu bukan hanya bahwa Allah itu ada, tetapi Dia adalah pencipta dan penebus kita. Tujuannya adalah supaya manusia beribadah kepada Allah dan hidup melayani Dia saja. Jika dibandingkan dengan epistemologi yang dijelaskan di bagian awal, maka John Calvin tidak memisahkan antara kemampuan akal manusia dan testimoni. Calvin menyatakan bahwa sumber pengenalan kita yang sejati adalah Allah sendiri. Kita dapat mengenal dan tahu sesuatu itu dengan benar karena pengetahuan akan Allah yang benar pula. Kita dapat mengenal Allah ketika Dia menyatakan diri-Nya. Dalam hal ini melalui alam ciptaan, termasuk sense of divinity dan juga kesaksian Alkitab.
Artinya, termasuk juga menekankan pada kemampuan akal kita serta peran penting dari kesaksian firman-Nya. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan atau dipertentangkan. Bagi Calvin, seluruh pencapaian pengetahuan itu hanya mempunyai satu tujuan, yakni membawa kita untuk semakin hormat dan takut akan Tuhan, serta menjadi pembimbing kita untuk masuk kepada kebenaran-Nya lebih dalam lagi. Demikianlah kita boleh bertumbuh dalam kebenaran kita sebagai gambar dan rupa Allah. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.